Hari ini kita bakal ke tempat makan yang rumahan banget dengan makanan-makanan fusion andalan di daerah Cilandak. Yuk, cus! Kita udah nyampe. Oh, ini viral nih. Toots House. Nah, iya bener nih. Parkirannya majuan dikit, nanti ngalangin orang. Mana sih parkiran? Udah sini aja, udah buru-buru kita. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa ini mah. Wow. Udah angkat. Set. Wow. Eh, ada para pemburu rasa, Yuri. Yoi. Hai, para pemburu rasa. Kita sekarang udah ada di Toots House. Toots House di daerah Karang Tengah nih. Jadi betul, kita bakal banget nge-explore daerah Karang Tengah. Karang Tengah mana aja nih makanan yang enak-enak. Kalau gitu langsung aja kita masuk. Let's go. Ikutin kita terus. Di sini Ashraf bakal pesen carbonara breaded chicken, chicken waffle, spaghetti tuna mata, ice cream waffle Oreo, lava cake ice cream, ice lychee lemongrass tea, dan aren coffee blend. Enak ya tempatnya, asik ya. Ya adem ya. Adem dong. Nah, wih, ada para pemburu rasa ini loh semuanya udah pada di sini. Oke, pemburu rasa ini kita udah ada di mana? Di Toots House Karang Tengah. Nah, Toots House Karang Tengah. By the way, di sini tuh terkenal dengan rice carbonara-nya. Bener, viral banget itu makanannya. Makanya aku sama Yuri langsung penasaran kita datang ke sini langsung mau cobain. Mana sih tuh rice carbonara? Ya kan? Nah. Kalau gitu langsung aja nih kita panggil nih. Mana nih? Pesan ya. Ya. Mas, kita pengen menu yang best seller di sini. Yang pasti harus ada rice carbonara-nya karena kita mau cobain itu. Itu yang paling viral itu ya, tolong ya. Oke, terima kasih. Thank you. Untuk carbonara breaded chicken, kita potong katsunya yang renyah, lalu langsung kita tuangin aja kuah carbonara yang wanginya semeriwing. Gimana? Aromanya udah sampai ke rumah pemburu rasa belum nih? Kita tinggal kita nasi, kita tuang saus karbonya. Kita panasin dulu saus karbonya. Habis itu lalu kita cetak nasi, lalu kita tuang saus karbonya. Nah, menurut kamu gimana nih? Biasa kan carbonara itu ada di pasta ya kan? Tiba-tiba ini ada di rice. Jujur aku belum pernah coba sih. Nasi carbonara ya, kayak rasanya aku takutnya matek banget apa gimana, aku penasaran sih sebenarnya ya. Karena kan carbonara tuh terkena creamy ya kan, gitu. Kalau di nasi kira-kira gimana ya, mungkin akankah jadi sesuatu yang taste yang beda, taste yang spesial, atau bahkan mungkin aneh gitu kan, kita gak tahu ya. Betul. Mari aja langsung kita coba deh ntar kalau misalkan makanannya semua udah datang. Ini nih tinggal dua lagi ada. Dessert terakhir nih, dessertnya nih ya. Wih, ini dessertnya apa nih namanya nih? Coklat lava cake. Ini enak nih dua ini kayaknya. Nah, ini ada es krim keburu meleleh nggak sih? Iya. Kita makannya harus ngebut ini mah. Ya udah, kita langsung aja sikat gas. Sikat ya, nih, mak, minuman udah nyampe. Ini apa satu lagi? Ini lemon tea. Aren coffee. Es leci, lemon grass tea. Oke, siap. Oke. Ya wes lah kalau gitu kita langsung sikat aja keburu esnya meleleh ini nanti ya. Betul sekali, aku juga gak sabar nih nyobain ini. Tertabuk. Gimana nih Ta, perasaannya gimana? The best. Mantep. Wah, rasanya ini enak banget. Dia tuh ada matahnya tuh enggak terlalu pedes dan dalaman tuh benar-benar seger semua. Tunanya apalagi, dia benar-benar jadi tokoh utama di spaghetti ini karena apa? Dia ngeluarin rasa paling kuat, wangi paling kuat. Bagus banget. Bagus ya. Sekarang aku mau coba carbonara rice chicken-nya. Ini sesuatu yang berbeda ya buat aku pribadi. Karena ini pertama kali nyobain carbonara pakai rice, biasanya pakai pasta. Ya unik sih ya. Unik kan? Nah, ini. Udah manggil-manggil soalnya tadi. Coba yur. Rice katanya loh. Gimana? Kopinya kerasa, creaminya juga kerasa. Enak-enak, aku suka. Manisnya pas. Oke, kalau aku ini punya, ini kalau dilihat-lihat ya,
bukan lemon tea, bukan. Dan juga bukan leci tea, bukan. Nah ini namanya ice leci lemongrass tuh, ya kan? Kita cobain langsung dari tehnya aja langsung ya. Nanti lecinya kita susul. Seger ya? Kelihatan seger banget. Serahnya berasa, leci berasa digabung tuh. Emang nih, Tooth House ini memang spesialisnya makanan-makanan fusion. Lecinya dicampur lemon. Asam manis, seger banget ini. Seger banget. Seger banget ini. Wow. Gimana kalau kita langsung kasih tahu ke pemburu rasa di rumah untuk rating? Segimana sih enaknya makanan-makanan yang ada di Tooth House ini? Bener gak? Gimana nih? Besti-besti kamu biasanya kan langsung tuh dipanggil datang. Ntar juga datang, gak usah dipanggil. Halo. Tuh kan. Halo, besti. Halo. Udah besti. Bang Chandra ini di sini bang. Jadi sebagai apa bang? Aku di sini sebagai business unit head business unit dari Tooth House. Jadi aku yang ngurusin operasional dan keseluruhan dari Tooth House itu sendiri sih sebenarnya. COO. Ya. Owner. Owner banget. Owner udah. Oh, udah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau Tooth House itu sebenarnya udah 12 tahun ya. Wow. Berarti udah 12 tahun. Terus ya sebenarnya konsepnya kita dari rumahan sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau dari tempatnya kalau dilihat ya mostly sih semua bentukannya sangat ya kita kayak rumah sih. Betul. Iya, jadi kita pengennya feel homey, terus jadi kayak orang-orang yang mau datang juga enggak ada rasa enggan buat datang sih sebenarnya gitu. Terus dengan mungkin makanan-makanan yang juga sebenarnya lebih apa ya rasanya mungkin yang cukup familiar, terus udah gitu makanya kita juga beberapa fusion yang makanan Indonya juga sebenarnya. Terus apa ya, mungkin jadi biar lebih nyaman aja sih gitu. Ya, kalau boleh tahu ini cabang keberapa? Sebenernya yang disini yang kedua sih gitu. Yang pertama di? Yang pertama di Cipete. Cipete. Betul. Terus jadi anak-anak muda tuh, kalau muda-muda anak-anak Jakarta gitu ya, itu banyak banget yang suka nongkrong di Tooth House. Dia pengen ngomong, ih nongkrong di situ enak banget, makanannya enak, minumannya enak. Banyak banget yang ngomong beneran loh. Lah kan ini dia sama Kiram. Iya makanya aku langsung kayak, wah gue penasaran kita nyobain, deket rumah lagi di sini ya kan. Deket banget. Terima kasih banyak nih dibuka cabang di Karang Tengah. Sama-sama. Membantu saya untuk kesini lebih cepat gitu loh. Iya karena kita deket banget. Deketnya deket banget ya dari sini. Oh ini mah dari Gading, saya dari Cirende. Saya anak Cirende nih, deket. Oke lah kalau gitu, makasih banyak ya kak. Ini terima makanannya enak-enak sama. Semua, kita udah nikmatin makanannya walaupun ini banyak banget tapi kita udah cobain. Terima tapi kasih. Boleh gak kalau sekarang aku dan Yuri rating makanan di sini kepada para pemburu rasa? Boleh, boleh sih kan kalau mau dia. Dia aja pede. Pede banget karena emang terbukti tinggal pemburu rasa aja cobain nanti kesini ya. Betul banget. Nah nih para pemburu rasa di rumah kan. Kan kita udah makan-makan ini semua makanannya, udah ngobrol sama ownernya juga. Jadi sekarang waktunya kita rating makanan-makanan di sini biar pemburu rasa di rumah juga tahu rasanya. Yes. Langsung aja enggak sih? Untuk Tooth House kita kasih rating bintang 5. Jadi maksudnya 1-5. Terima kasih. 5 tuh, 5 tuh udah mentok. Waduh. Terima kasih banget. Udah mentok udah kelojotan udah enak banget itu udah. Wah, 5 nih. Terima kasih atas ratingannya buat teman-teman semua, buat kedatangannya di Tooth House juga. Ya, terima kasih juga atas sambutan hangatnya. Yes. Oke, jadi para pemburu rasa jangan kemana-mana karena kita akan tetap mau ngasih tahu ke kalian masih banyak banget makanan-makanan mewah di daerah sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berburu Rasa. Cari targetnya. Bali. Di Bali. Di Bali ya? Jakarta rasa Bali. Oh, benar banget. Makanya pakai kacamata hitam. Ini di Karang Tengah, udah di Bali, di Karang Tengah. Kita di pantai apa di mana nih? Enggak, beda. Beda ya? Jakarta tapi nuansanya Bali. Jadi kita ini lagi ada di Bali Coffee Club Karang Tengah nih para pemburu rasa. Betul banget. Nah, ini tuh tempatnya tuh lucu nih. Agak-agak estetik gimana gitu. Namanya sih
kayak tempat kopi kan, coffee club namanya juga kan. Betul. Tapi biasanya di coffee club tuh banyak dessert, banyak makanan-makanan enak ya kan. Banyak macam-macamnya dan tahu nggak sih? Apa? Di sini tuh katanya semua ingredients-nya tuh otentik langsung dari Bali. Langsung dari Bali semua. Bagus banget. Halo, selamat datang. Halo. Selamat datang di Bali Coffee Club. Terima kasih. Ini kakak chefnya ya? Iya, saya chefnya di sini. Saya mau mengusahakan buat masuk ke dalam. Nama siapa, sir? Siapa? Edwin. Chef Edwin. Wih, langsung aja kita disambut sama Chef Edwin ya. Eh, coba ya. Kita di mana nih? Silakan. Sebelah sana. Oh, tempatnya bagus ya? Iya. Ini ada barang-barang antik-antik gitu ya? Iya, basically karena kita kan kerja sama gudang Pruri ya. Pruri kan memang dulu percetakan uang. Oh. Jadi ini adalah mesin uang yang dipakai buat nyetak dulu. Wih, ada museumnya ya? Iya. Keren banget. Ini mah buat nyantai. Ini kalau sore pasti rame banget ya? Rame banget ya? Betul. Emang benar kalau kata Yuri tadi semua barang-barangnya itu otentik langsung dari Bali? Iya, jadi bumbunya kita nih yang dipakai adalah basa genep. Itu adalah bumbu utama Bali ya. Itu kita ambil langsung dari Karangasem sama Gianyar. Sama minyak kelapanya itu juga asli dari sana. Karena kita nggak dapet minyak kelapa yang sama rasanya di sini, kita ambil langsung dari sana. Wah, aku udah nggak sabar tahu rasanya gimana. Sip, silahkan. Ya. Siap, terima kasih ya, Chef. Oke, okay. Ya. Makasih ya, Chef. Ashraf dan Yuri bakal pesen nasi campur, jukut balung mekuah, kecem-cem blue tonic, coffee negroni, tiramisu, dan eclair. Dalam sini ada ares pisang. Ares pisang itu apa ya? Gerbok. Gerbok pisang. Terus ada nangka muda. Udah gak sabar kan pemburu rasa? Cus langsung kita cobain. Nah pemburu rasa, ini kita sudah dihidangkan banyak makanan-makanan yang cantik banget tentunya platingnya. Kira-kira ini chef ada apa aja, boleh dijelasin gak nih? Iya, oke. Okay. Jadi ini yang kita sediakan hari ini adalah salah satunya ini signature kita, yaitu nasi campur Bali. Basically dia komponennya banyak. Sambalnya juga ada 3 jenis nih dari Bali. Ada sambal mata, ada sambal embe, sama sambal terasi. Nah untuk di dalam situ itu ada sate lilit yang kita asli bumbu basa genepnya itu dari Bali. Kita pakai tusuknya pakai sereh. Terus ada tum ayam, ada lawar Bali, ada ayam sisit Bali, sama plecing kangkung. Oke, kalau yang ini apa nih chef? Ini agak unik. Ya, kalau ini jukut balung mekuah. Jadi jukut. Jukut itu kalau di Indonesia kan itu apa ya? Bukan, itu dia lebih kayak ke kikil, tulangan. Kikil. Jadi ini kita yang ini. Iya betul. Jadi ini tunjang sapi yang dipakai. Tunjang terus, sapi. Di dalamnya itu ada ares pisang. Ares pisang itu gedebok, gedebok pisang. Jantung, oh gedebok. Bukan jantungnya, ini gedeboknya. Terus sama nangka mudanya. Gitu. Ini kita udah tahu ya, ini tiramisu cake, tuh. Ini juga ada eclairs. Ya kan? Tapi itu kalau yang modelnya kayak hotdog gitu ya. Kalau minumannya ini apa nih? Ini ya. Cantik banget soalnya. Pertama minuman aku nih yang warnanya sangat mencolok ya, ijo toska. Begini ini apa ini namanya? Ini namanya kecem-cem blue tonic. Jadi kecem-cem itu bahasa Balinya kedondong. Comrang. Oh, kedondong. Jadi dia refreshner. Lebih apa ya? Bikin seger ya? Bikin seger. Jadi kan ini berat nih makanannya nih. Oh. Jadi cleansingnya tuh pakai kecem-cem. Coba cobain kali ya. Silakan, silakan. Kalau ini apa nih, Chef? Kecem-cem. Kayak yang ini coffee negroni. Oh, Yuri nafsunya besar sekali ini, makannya banyak ini. Itu baru kita grill. Jadi di grill pasti agak terbakar juga. Oh. Nih. Kerupuk kulit sapi. Ada kerupuk kulit sapi ya. Enak nih, colek ke sambal. Wah, lo. Tadi kita udah nyobain makanannya ya. Of course, ini enak banget. Sekarang kita waktu ke dessert. Yes. Nah, ini kita makan dessertnya. Platingannya cakep banget nih. Woi. Isinya whipped cream. Meleleh. Krim diploma. Oh, ini isinya krim diploma, lihat deh.
apa tuh bedanya beef Romawi? Dia lebih ada, jadi abis dari krim, kita kasih telur lagi, kasih butter. Jadi lebih beda lagi, di atasnya lagi. Ini juga? Iya, sama. Emang. Enak banget! Sekarang kita coba potong ini apa namanya? Tiramisu. Lembut sekali. Layernya kita infuse sama espresso. Sama espresso juga? Iya. Enak. Rasanya kayak lagi minum kopi. Tiramisu. Tapi espressonya ini loh yang bikin lebih ada-ada. Betul. Apa? Sweet bitter gitu ya. Iya, sweet bitter gitu di belakangnya. Ini lembut sekali dan aku pengen pakein sekalian sama ininya nih. Whipped cream-nya, karena whipped cream-nya itu benar-benar apa namanya, whipped cream diploma. Whipped cream diploma yang udah ditambahin telur dan juga butter. Jadi dia lebih tasty. Lebih creamy. Yes. Coba ya. Enak banget sampe lidah-lidahnya keluar. Oke, pemburu rasa. Kita udah nyobain nih dari makanan, minuman, bahkan sampai pencuci mulut alias dessertnya. Menurut gue pribadi nih ya, menurut aku pribadi ini enak-enak banget. Gak ada yang cacat ya. Gimana kalau kita kasih rating langsung di depan chefnya nih? Langsung depan chefnya, especially head chef kali ya bisa dibilang. Yoi. Ya. Head chef. Chef, ini enak banget loh. Thank you ya udah masakin kita makanan enak ya. My aku suka pleasure. Dari secara platingnya juga gemes banget ya. Yeah. Apalagi ini piringnya lebih estetik lagi. Kayak basah, embun, cuman bukan. Betul. Bagus banget. Pokoknya aku suka semuanya. Sekarang waktu kita rating bareng-bareng. Ayo Yuri. Ayo. Untuk Bali Coffee Club kita kasih rating bintang 5. Ini enak banget sih. Dari segi konsep, makanan, taste, semuanya overall the best. Thank you. The best. Dan aku suka banget tempatnya ya. Tempatnya tuh benar-benar tempat yang enak buat ngopi, yang buat nongkrong atau buat meeting. Family friendly juga. Itu, yes. Betul. Bisa buat keluarga, bisa buat teman-teman, bisa buat teman kerja, segala macam tempatnya juga nyaman. Sip. Anginnya terutama itu adem. Rasa di Bali. Benar. Ini tuh Jakarta biasanya tuh panas. Kita kalau makan tuh alis bisa perut gini. Ini adem banget. Chef, makasih banget nih kita udah dijamu ya. My pleasure. Kita mungkin nanti akan mampir sini lagi ya. Siap. Untuk sekarang segini pasti. Dulu kita pamit. Oke, makasih ya. Yes, pemburu rasa, kita udah kenyang banget. Aku sama Atap bakalan cari makanan-makanan lagi yang lain untuk kasih referensi ke kalian semua. So, tetap di Berburu Rasa, cari targetnya. Gue lagi bahas skripsi. Hai kakak. Hai kak. Yuri, orang lagi pacaran digangguin. Ih, besti gue. Namanya siapa dong? Namanya Putri. Ya kan kak Putri? Coba kenalkan nama siapa? Anissa. Putri Anissa. Ya nah, itu ya. Maksudnya. Abang namanya siapa? Rizky. Febian gak? Bukan dong. Bukan dong. Nih, kebetulan kak di sini lagi pada ngapain nih? Kita lagi nugas kuliah aja sih kak. Sering kesini? Ini baru yang kedua kalinya sih. Baru yang kedua kali, tapi kenapa sih kak mau mampir lagi kesini? Kan ini udah kedua kali nih. Sebenarnya ini lebih apa ya, kayak nyaman untuk work from cafe gitu loh kak. Jadi kalau buat nugas tuh ambience nya nyaman banget. Oh sekarang ada yang baru, WFC, work from cafe. Iya. WFC ya? Iya. Bukan office, bukan home gitu ya. Untuk makanan minuman juga enak ya, makanya kakak balik lagi kesini ya? Pasti dong. Emang enak sih, tempatnya juga gak terlalu berisik karena luas. Betul. Terutamanya, jadi gak banyak ngomong di sana ya. Gak berisik, terus adem juga anginnya. Yaudah kak, lanjut lagi. Kita iseng-iseng dulu, pengen tanya. Gue emang begitu. Enggak, kita kan tadi udah review, jadi validasi lagi dari sudut pandang lain gitu loh. Thank you ya kak, dadah. Thank you. Bye-bye. Targetnya. Atau aku pengen
banget martabak. Wow, pas banget di depan kita ini udah ada martabak. Cuman yang aku bingung ada terang bulan. Terang bulan tuh apaan ya? Terang bulan itu martabak manis. Oh, bahasanya terang bulan? Iya. Oh, yaudah langsung kita pesan aja kalau gitu, yuk. Yuk. Bak. Oh, ini menunya banyak nih. Mau pesan apa nih? Ada telur bebek, telur ayam. Bandung Sari Rasa apa nih? Namanya martabak Bandung Sari Rasa. Iya. Bang, mau martabak telurnya satu. Sama terang bulan nih, kan kamu penasaran terang bulan. Terang bulan apa nih? Iya, terang bulannya satu. Martabak manis. Iya, martabak manis. Ada apa aja terang bulannya? Itu ada lisa di situ. Banyak banget nih, kita banyak. Coklat wijen mau? Coklat kacang lah. Coklat kacang ya? Iya, coklat kacang. Coklat kacang ya? Oke, saya tunggu sini ya. Belakang, makasih nih ya. Silakan. Oke. Mana nih martabaknya nih? Nah. Eta teh apa? Itu terang bulan. Iya, terang bulan. Ini martabak telur. Nih. Martabaknya ya. Martabak telur aku suka banget loh. Coba. Dicocok. Lupin, tenggelamin. Aduh. Enak loh. Enak. Iya, aku penasaran, aku cobain juga ya. Aku mau cobain martabak telurnya nih. Kita celupin aja langsung ya, celupin ya. Berenangin, angkat. Sikat. Mantep banget. Sausnya enak banget. Ya. Enggak pakai saus cuma kalau martabak asin itu udah enak loh. Pokoknya mah kalau kata orang Sunda ya. Ini kan martabak Bandung. Oh. Ini kacida rausna. Cobain ini enggak sih? Ya, cobain ini terang bulan. Gimana sih terang bulan? Langsung aja kita ambil satu potongan terbaik. Aku paling suka pinggiran. Oh, pinggiran tuh enak, ada beginiannya nih. Kita bakal cek, makan setengah dulu, lihat dalamannya membuncah atau enggak nih ya. Oke, kita makan. Isiannya benar-benar banyak. Coklatnya, kacangnya itu benar-benar enak banget, kacangnya apalagi kriuk-kriuknya ini benar-benar bikin semakin menggugah selera. Nih, aku cobain juga nih terang bulannya, lihat. Dari pinggir-pinggir udah kelihatan kan tuh coklatnya, kacangnya banyak banget. Martabak itu kan sebenarnya umum ya, tapi nggak semua enak. Nah, biar pemburu rasa di rumah tahu lokasi ini nih, martabak Sari Rasa ini seenak apa, langsunglah kita kasih rating. Betul. Nah, ini rating kita untuk martabak Sari Rasa bintang 5. Oke, pemburu rasa di rumah, terima kasih udah nemenin kita ya dari awal sampai akhir. Kita bakalan kasih referensi-referensi makanan lagi ke kalian semua. So, ikutin terus kita di Berburu Rasa Cari Targetnya. Bye-bye. Lanjutin lah. Lanjutin dong. Habis ini bulan madu, bukan apa-apa.